warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di channelnya Catur Paku Cempaku. Kita belajar bersama menyebarkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, kita belajar hari ini perkalian khusus angka yang belakangnya ada 5. Ya, apa? Perkalian khusus angka yang belakangnya angka 5. Sama yang tepat ya. Contohnya di sini adalah 15 dikali 14. Kita lihat angkanya kembar ya. Belakang 5 ini 5. 5 dikali 5 itu saja 25. Terus ini 1 dan 1 juga kembar. Di atasnya ada angka 1 masuk angka 2. Kita kalikan saja 2 kali 1 berarti ketemunya 2. Langsung aja ketemu 225. Lanjut contoh yang berikutnya. 25 dikali 25 sama dengan 5 kali 5 25. Terus 2 di atasnya 2 angka berapa? Angka 3. Berarti kita tinggal kalikan 2 dikali 3 ketemunya berapa? 6. Dan langsung ketemu 625. Contoh yang lain, misalnya 45 dikali 45. Ini khususnya angka 5 ya, belakangnya angka 5 dan angkanya itu harus kembar. Angkanya itu harus sama. Kalau angkanya tidak sama, tidak bisa pakai cara yang ini. Khusus angkanya harus sama. Ya. 45 kali 45, 5 kali 5, 25. Kita tulis 4 dan 4 yang kembar. Di atasnya angka 4 adalah angka 5. Kita tinggal angkat aja 4 kali 5, ketemunya 2. Berarti ketemunya 2025. Angkanya yang lebih besar lagi bisa. Ya. Contohnya 65 dikali 65. 5 kali 5 25. Di atasnya angka 6 adalah angka 7. 6 kali 7 42. Soalnya nanti ketemunya 4225. Itu video baik dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di channel kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.